Oh my god, zona sudah mulai mengecil, guys. Ini cukup berbahaya kita berada di luar zona, guys. Hajar, guys. Mantul. Hai, mantul, kita seruduk, guys. Oh my god, tembak. Oh, mantap. Seruduk, guys. Seruduk. Mamam kamu. Tembak habis-habisan, guys. Dan ini zonanya menyeramkan sekali. Ada monster di sini, guys. Hancur kita, lebur. Hancur, lebur kita, guys. Oh my god. Itu resiko jika kita berada di luar zona, teman-teman. Hello, what's up, guys? Jumpa lagi dengan gue. Yeay, Mr. Cupu. So guys, bareng-bareng kali ini kita bakal nyobain satu buah game Battle Royale ya guys ya, yaitu Maelstrom. Ya, sebuah game Battle Royale yang cukup unik banget guys. Karena ini berbeda banget dengan game-game Battle Royale pada umumnya yang biasa kita mainin guys. Yes, karena pada besok kali ini kita bakal menjadi seorang nakoda ataupun seorang kapten kapal, teman-teman. Yes, kita berperan sebagai kapten kapal di sini. Dan kita bawa sebuah kapal bajak laut di sini guys yang sudah siap tempur. Dan yang jelas kita akan bersaing bersama player-player lain dan menghancurkan kapal-kapal yang berada di hadapan kita dan kita rampas semua harta karun mereka, teman-teman. Dan yang jelas juga di sini ada mode solo dan juga mode squad ya, teman-teman ya. Yes, dan yang jelas juga di sini bukan hanya kapal-kapal yang harus kita kalahkan, teman-teman ya. Kita di sini juga berhadapan dengan para monster-monster legendaris penguasa lautan lepas ini, teman-teman. So, buat kalian yang penasaran dengan episode kali ini, tentu jangan kemana-mana, saksikan konten video ini sampai selesai. Dan buat teman-teman yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa dibantu like, bantu share. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, karena support dan dukungan dari kalian adalah motivasi untuk terus berkembangnya channel ini. Let's go! Oke guys, kita sudah masuk lagi ke pertempuran guys ya. Oke, ayo kita kenapa nembak ke sana? Coba oh depan juga kena tembak guys. Oh my god, oh my god. Ada musuh di depan kita, di belakang kita juga ada. Kita hadapin dulu yang kecil ini nih. Yang ngeyel ini nih, tembak. Nice banget. Ini kapal nelayan kenapa ikut campur ya guys ya? Oh. Kita buka layar kita lagi dan kita ambil lootingan kita dulu guys. Kita ambil hasil rampasan kita dulu guys. Oh, nice banget. Tembak! Tembak! Oh my god, kita salah tembak dulu guys. Tembak lagi. Mantul banget kita. Nggak kena, nggak kena dia, nggak kena. Bukan jarak kita nih guys, mau kita jangkar kapalnya. Oh, salah lempar gua guys. Oh my god, tembak. Oh my god. Oh my god, kita cabut dulu, kita cabut. Ini meriamnya gede bener loh coy. Tuh makan tuh meriam gua juga tuh. Makan tuh ya. Tembak. Oh, tembak. Hancur lagi, guys. Mantul mamang. Oh, kita dirantai, guys. Oh my god, kita dijarah guys, kita dijarah. Oh my god, kita harus cabut ini. Mamam tuh. Oh my god. Ini kecil-kecil cabai rawit rupanya guys ya. Kita kait. Oh, mampus dia guys, hancur ya guys. Kita dapat cukup banyak bahan jarahan di sini, tapi kapal kita sudah mulai ambruk ya. Lambung kita sudah berkurang dan di depan kita ada pusaran air, saudara-saudara.
Jangan sampai masuk pusaran air, guys. Masuk pusaran air habis kita. Kita bisa lihat di sini ada pusaran air. Oh my god. Hancur lebur, guys. What the fuck? Dan kita jarah dulu hasil rampokan kita ini ya. Kita ambil dulu hasil rampokan kita. Nice banget. Kita cukup banyak dapat uang di sini. Dan sekarang kita menyusuri lautan misterius ini, teman-teman. Yes. Wow, untuk pemandangannya ini indah banget, guys. Indah banget, sumpah. Indah-indah banget. Indah banget pemandangannya. Dan kita di sini menyelinap seperti kapal hantu. Yes, karena kita di antara kabut-kabut. Dan ini sudah agak membaik kapal kita, guys, ya. Nice banget ya. Oh, dapat bahan rampasan lagi, guys. Nice. Kita bisa menyelinap di antara kabut-kabut ini, guys, tanpa terlihat ya, untuk beberapa detik tentunya. Dan ini nggak main-main, guys. Ini apa namanya, perairan pusaran air ini, guys. Kita bisa dibuat hancur lebur tanpa sisa, guys, ya. Oh, ada musuh mendekat, tembak. Oh, main-main deh, tembak. Kait, kait, kait. Kait. Mampus lo, tembak, hajar, guys. Hajar, hajar, hajar. Hajar, rampas, rampas hartanya, rampas hartanya. Hartanya kita rampas. Getat. Oh my god, getat. Tembak lagi, tembak. Coba kita. Oh, hancur lu satu. Oh, belum hancur, belum hancur ya, guys. Tembak. Oh my god. Di sini kita bisa mengaitkan kapal lagi. Tembak. Hancur lebur kamu. Kita kaitkan, guys. Kita kaitkan. Kena, kita rampok lagi, guys. Kita rampok lagi, guys. Hancur ya, guys. Yes. Kita ada ability buat mengaitkan ya, guys, ya. Jadi kita tarik kapal musuh dan kita kirim pasukan kita untuk menghancurkannya. Oh, ini kita yang dikait, guys, anjay. Oh, lepas, lepas, ge. Oh my god, bahaya, 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 bahaya. Oh, lepas. Tembak. Oh, hasil jarahan kita dirampok, guys. Tarik, guys. Kita rampok dia sekarang, guys. Iya, hajar habis-habisan, guys. Hajar habis-habisan, tembak, hajar, rampok, rampas. Sedikit lagi hancur ya, guys. Hancur ya, sedikit lagi, guys. Tembak. Tembak. Dia melarikan diri, teman-teman. Oh, kita pepet ya. Kita rantai dia. Sini kamu. Gak kena, guys. Tembak. Oh my god, hancur kita, guys. Hancur kita, guys. Oh my god. Hancur kita, guys. Bahaya, bahaya. Tembak. Oh, hancur lagi satu, guys. Nice banget. Dan ada satu lagi di sini. Tembak. Oh, hasil rampasannya banyak bener, guys. Oh my god, tinggal satu lagi musuh kita. Dan dia ada di belakang kita, guys. Dia ada di belakang kita, guys. Dan kapal kita, aduh, hancur-hancuran di sini, guys. Kita harus masuk ke zona aman, guys. Oh, bahaya ini, guys. Bahaya, guys. Bahaya, bahaya, bahaya. Masuk zona aman, masuk zona aman. Oh my god. Kita masuk zona aman, guys. Masuk zona aman, guys. Bahaya, guys. Bahaya, guys. Kita perbaikan kapal juga dulu, guys, ya. Karena ini, waduh, udah hancur lebur ini. Nah, itu dia musuh sejatinya kita. Darahnya masih full lagi dah, guys. Oh my god. Ini cukup berbahaya, teman-teman. Tembak. Oh my god.
Tembak. Wah, kita terpepet di sini, guys. Oh my god. Oh my god. Kita hancur lebur lagi di sini, guys. Dan sayang banget kita masuk ranking 2, guys. Oh my god. Oh, gila. Sayang banget tadi darah kita tinggal sekarat, guys, ya. Tinggal sekarat. Maksudnya darah kita udah sekarat, guys. Oh my god. Nah, ini, guys, ya. Jadi kita bisa narik kapal musuh dan kita hancurkan dia, guys. Dan ini banyak beberapa quest yang sudah kita selesaikan, banyak banget hadiah di sini. Nice banget. Oke, kita dapat cukup banyak uang seharusnya di sini, teman-teman. Oke, kita bisa ngebuka level selanjutnya, level ke-4, teman-teman, ya. Oh, nanti dulu guys. Wow, masih cukup banyak lagi duit yang kita dapatkan ternyata. Jadi di sini kita bisa memiliki 3 kapal sekaligus, guys. Ini kapal saya yang kedua, yang kecil unyu-unyu ini, tapi udah level 4 nih, guys. Ini kapal pertama kita, kita upgrade dulu ya, guys, ya. Kita upgrade dulu, kita unlock dulu. Mantul, dia udah level 4 sekarang, guys. Mantul banget ya, guys, ya. Ini kita bisa beli kapal satu lagi di sini nih. Kita unlock saja kah? Kita unlock coba, guys. Oh, kita sudah punya 3 kapal di sini, guys. Mantap sekali, teman-teman. So, guys, gimana, guys? Menurut kalian, guys, game satu ini, yes, game Battle Royale pelaut ini, guys, ya. Maelstrom. Tinggalkan pendapat kalian di bawah. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini recommended untuk kalian mainkan atau tidak, ya, guys, ya. Dan untuk kalian yang sudah mencoba, tinggalkan juga komentar kalian di bawah, ya, guys, ya. So, thank you banget buat teman-teman yang sudah nyaksiin konten video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di next video. Saya Mister Cupu menundur diri. Sampai jumpa, dan semoga untuk teman-teman yang selalu stay tune di channel ini selalu diberi kesehatan. Amin. Sampai jumpa lagi, guys. Saya Mister Cupu menundur diri. Sampai jumpa lagi. See you next time.